Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama Mas Jen dan Mas No dari Aranusa Bro terpercaya. Terpercaya. Kita sekarang yang dua lantai. Kawasannya kawasan Grand Depok City. Samping alun-alun. Atau kalau mau masuknya dari Boulevard itu ada gedung BPJS Kota Depok. Sebelahnya ada lahan kosong. Nah baru ini masuk. Orang taunya klaster Dahlia. Klaster Dahlia ya? Orang taunya itu. Padahal di dalam banyak klaster. Padahal di dalam ini banyak banget klaster. Aranusa Pro berusaha menawarkan untuk yang dua lantai, rumah baru. Luas lahan atau luas tanahnya di 70-an. Sampai 80-an. Dipasarkan dari mulai 1,1 M sampai 1,3 Eman. Eman, ember. Eman. Kalau dari video lihat deh, modelnya modern klasik. Iya. Kalau untuk fasad nggak ketinggalan zaman. Jadi beberapa tahun kemudian juga masih relevan untuk modelnya. Kebetulan ini rumahnya ada di pinggir jalan. GDC. Jalannya lebar. Lebar. Mobil besar, Prius. Nah, karena di pinggir jalan dikasihlah bonus pagar, Bro. Pagarnya yang full open. Jadi ini sampai habis ke sana. Terus di belakang rumah ini juga masih ada beberapa unit lagi. Kira-kira 4 unitan lagi. Di dalam ada, Bro. Apa tuh? Di dalam sini oh, iya. Ada 4. Ya? Ini kan 1, 2, 3, 4. 7 ini, 7. Ini 4, soalnya 3. Itu ada jalan masuk. Itu masih ada 4 lagi ya? Iya. Tinggal berapa unit lagi. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Bro, ini carport bisa 2 mobil nggak, Bro? Terlalu mepet sih. Terlalu bisa mepet, bisa, ya? Tapi terlalu mepet. Dua mobil, yang satu MPV, yang satu city car. Bisa. Nggak usah sebutin merek, Bro. Enggak, hati-hati. Nah, ini profilannya. Nah, yang profilannya yang bikin mewah. Sama terasnya elegan, warnanya hitam dipadukan sama warna pintu yang hitam juga. Hitam solid juga, Bro. Solid. Terus, ya. Apa hitam namanya? Dop, yang namanya. Apa namanya? Hitam dop. Dop, hitam dop. Enggak mungkin. Ini semi duko kayaknya nih, Bro. Iya, di duko. Semi duko. Iyalah, Bro, harga 1 M-an. Tuh. Awas. Luas dalamnya, Bro, ceilingnya. Yoi, mewah. Mewah. Ini living roomnya. Nah, yang membedakan sama rumah-rumah lainnya, Bro, kan ada calon pembeli yang baru masuk pintu, tahu-tahu udah dapur. Dapur. Ya, Mas, semuanya saya yang ada sekatan atau yang nggak terlalu. Dapurnya kelihatan. Nah, kan privasi rumah. Di sini, Bro. Dapurnya di sini ternyata. Di sini dong. Ini nanti buat sirkulasi. Asapnya lah. Jadi nggak perlu exhaust lah. Nih. Tuh. Bapaknya aja pakai tutup ceiling. Ini bagus nih. Bakal resik. Jadinya enak aja kelihatannya bersih. Tinggal pasang apa namanya? Kitchen set. Kitchen set, kitchen set. Asik. Kalau mau kitchen set kita punya workshop masih, Bro. Kita punya workshop nggak sih? Punya, Bro, kitchen set. Iya. Kitchen set ya. Terus ini ada udah untuk mungkin kulkasnya. Kulkas. Untuk steker. Ini dapur. Terus masih ada space di belakang nih, Bro, untuk sirkulasi udara juga atau jemur pakaian. Ini mesin air di sini, Bro. Mesin air situ. Iya. Mesin air ditanam di situ. Ini laundry room lah ya. Ini buat. Iya. Ini ketahuan nih. Kalau, tapi ngomong-ngomong nih ada tangga monyet mau dipasang di mana nih, Bro? Tangga monyet. Kayaknya dari sini ke sono, Bro. Ini ada apa namanya? Oh iya, dak-dakan. Iya. Oh iya, ini buat naik untuk naik lagi ke atas toren. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau ada toren bermasalah, udah tersedia
Nih, tangga monyet. Kayaknya tangga monyet ya? Iya. Ini ya benar, ini kan buat bener. Ditanam di tembok. Cuma kalau kayak saya nih, Bro, saya enggak berani, Bro, naik yeah. Tangga monyet. Kasihan berat badan. Kasihan tukang ngelapu kalau lu juga mah, Bang. Tukang aja yang jalanin. Tuh, ini di lantai 1 ada kamar 1. Jendelanya juga 2 ya. Tanggung 2. Iya. Enggak tanggung-tanggung 2. Keren. Ada instalasi AC-nya. Ada instalasi AC-nya, Bro. Oh, ada dong. Ternyata pasang. Nah, pemirsa, ini masih tahap pembangunan. Panel juga, Bro. Panel, mantap. Kamar mandi. Harganya 1 M. Ada kamar mandinya ya. Ya. Tuh, ada kamar mandi. Full granit. Granit ini. Cakep. Naik ke atas, Bro. Oke. Railing tangganya juga nggak monoton modelnya. Dia kayu kembang, terus kayu. Ini ya pakai handle-nya pakai kayu. Bro, ini siap di tangga, itu nanti ada lampu-lampu tuh, Bro. Iya. Ya, manfaatnya untuk menerangkan atau membantu untuk melintasi anak tangga. Lah, ada. Nah, living room ada. Dan nggak pengap. Karena ada jendela lagi. Ini kamar yang kedua. Ada panel. Panel semua, Bro. Yoi. Iya, harga 1 M. Ini kamar mandi. Kamar mandi yang untuk di lantai 2. Kamar mandi bebas. Kamar utama nih. Kamar utama. Ini kamar utama ada balkon, itu balkon untuk tanaman. Yang ini untuk ruang santai. Ada balkon. Ini balkon ruang santai. Aide. Bro, ini kamar utamanya ada kamar mandi loh. Ada dong. Di sini nih. Tetetetet. Ada ubat. Oh, mantap. Keren, Bro. Ish. Masalah. Ada ini water heaternya nih, instalasinya. Ini terkutuknya kalau punya tanah-tanah 70-80 meter, gue buat kayak begini ya. Iya, cakep. Iya. Ini ceilingnya juga cakep banget. Iya, rapi, nah, rapi. Ini balkon buat, ya. Ini balkonnya udah disediain buat pembuangan air ini. Yoi, jadi nggak genang. Iya. Suasana sore juga. Tuh. Lingkungannya tuh, Bro, seperti biasa, harga rumah yang kita pasarkan pasti all in, Bro. Banyakan sih, banyakan all in. All in itu berarti biaya-biaya udah free, udah free. Nah, pemirsa, ini di kawasan Grand Depok City. Ke Boulevard dekat di sini udah alun-alun Selangka. Alun-alun pokoknya pusat pemerintahan Kota Depok ada di sekitar sini semuanya. Oke, Bro. Oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, share dan klik lonceng. Jangan-jangan di video kita yang terbaru ada yang cocok. 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 Kak. Cocok. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.